musik, dan tentu saja keindonesiaan itu sendiri, dan tentu saja termasuk adalah batik, keris, dan hal apa saja menyangkut Indonesia dengan harapan Indonesia lebih dikenal. Demikian, terima kasih. Kami dalam hal ini menyediakan informasi mengenai produk-produk potensial maupun produk-produk utama Indonesia yang diekspor ke Amerika khususnya. Dalam hal ini kita juga mempromosikan adanya pameran Trade Expo Indonesia tahun 2009 yang akan dilangsungkan dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 1 November di Jakarta. Seperti tahun yang lalu, banyak juga pengunjung yang hadir di stand kami menanyakan kegiatan pameran yang ada di Jakarta maupun adanya kegiatan ATPC Los Angeles di Amerika Serikat, termasuk kemungkinan daripada pengusaha Amerika untuk melakukan kerjasama maupun untuk menunjukkan agen penunjukan agen-agennya di Indonesia. Kami untuk itu siap untuk membantu dan memfasilitasi agar kerjasama maupun perdagangan antara kedua negara dalam hal ini dengan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Dan saya pikir kegiatan seperti ini perlu terus untuk ditingkatkan, bahkan terus untuk di setiap tahun perlu diadakan dengan semua mitra kita, mitra dari KJRI Los Angeles maupun daripada institusi yang ada di Amerika Serikat, khususnya di Los Angeles. Terima kasih. Pasarnya meriah, bagus sekali, perut kenyang, dan makanan enak-enak. Sekian, terima kasih. Sukses selalu. Merdeka. I'm here for the dancing. Our arts of Indonesia that were so very unique that made me want to check out a little bit more about the country and the people. Especially the people. Probably sate. Menikmati makan-makanan
dan juga kita juga bisa ketemu teman-teman, terutama yang udah lama kita nggak bertemu. Sebenarnya mau kepingin nonton itu Diana Nasution, tapi malam. Terpaksa kita pulang jam 5 nih. Jadi nggak bisa lihat Diana Nasution nyanyi di sini. Dengan lagunya Rindu Tapi Benci. Benci Tapi Rindu. Ini makanan kelewat banyak yang enak. Ya. Apa makanan favorit Pak? Favorit saya nasi campur. Saya anak Medan. Hari ini saya sungguh-sungguh sangat meriah sekali dan terhibur sekali dengan penampilan irama musiknya dan tari-tarian tradisional kita dan semua makan-makanan yang di sini benar-benar kita mengingat sepertinya di negara kita sendiri. Kita bisa menemukan sate Madura, kita bisa menemukan es cendol, kita bisa menemukan masakan Padang dan lain sebagainya. Juga bahan-bahan mentah ya, seperti mie mie instan gitu ya, kemudian seperti wedang jahe gitu. Ini kita sangat berbahagia bisa menemukan seperti itu, karena di state-state lain bisa sangat sulit, dan kita sedang merencanakan ada beberapa teman kita yang mungkin insya Allah akan kita kirimi bahan-bahan tersebut, karena mereka sangat sulit menemukan Asian market ya. Kalau alhamdulillah kita di Los Angeles ini cukup mudah untuk menemukan bahan-bahan tersebut. Thank you very much. The council is special.